Masjid Dharmasraya. Wow, luar biasa, masjidnya besar sekali. Masjid Agung Dharmasraya, keren. Tapi itu tutup kabut. Iya, luar biasa. Masih baru jadi. SBY makanya dari batu Sungai Dari. Aduh, itu Sungai Dari masih dikoleksi. Batunya hijau ke kuning-kuningan, Sungai Dari. Jembatan Sungai Dari ini seperti jembatan di Jawa, Bandung ya, saya. Wow, ini inilah Sungai Dari. Ini jembatan kecilnya. Iya, Sungai Dari. Oke, Mas biasa. Ya. Ini kita sudah meninggalkan Provinsi Sumatera Barat. Kita di Provinsi Jambi. Kurang lebih 50 km lagi kita di Muara Bungo. Ini luar biasa, tepat pukul 7.45. Alhamdulillah. Oke. Kita perjalanan sudah dari pukul 5, sekarang pukul 8.24. Kita berada di Muara Bungo, Provinsi Jambi. Mungkin berapa kilo lagi ya ke Lubuk Linggau? Coba kita GPS dulu dari sini ke Lubuk Linggau. Jalan relatif bagus, lintas. Yang ramai itu yang memang dari Jawa ke sini, dari Pekahoni ke lintas Sumatera. Kalau yang dari Sumatera ke jalur yang Lubuk Linggau relatif 304 sepi. Kilo lagi, 304 kilo lagi, berarti kurang lebih 6 jam. Berarti kita perkirakan masuk Linggau ya pukul 15. Masih bisa, kita nggak perlu nginep lagi, bisa langsung lewat Binduriang, langsung turun Curup, baru Bengkulu. Mudah-mudahan perjalanan lancar, mohon doanya teman-teman. Ini pagi yang cerah, luar biasa. Kita apa, nggak panas ya deh ya? Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Nah, ini Muara Bungo. Wah, Jambi, Muara Bungo. Luar biasa, Muara Bungo, Bangko, Jakarta, langsung jos. Bagus lah, gak dibawa ngecam sama Malhamah. Muara Bungo nih, kota Muara Bungo. Pertokoan, belum jadi. Woi, luar biasa rukonya ya, besar. Belum selesai. Ini kita di perbatasan tadi itu Bangko, Surulangun, Lubuk Linggau. Nah, masih dua lagi, Bangko, Surulangun, Lubuk Linggau. Nah, ini memang jalan lintas Sumatera yang Jambi Lubuk Linggau ini terkenal lurus terus, mulus. Jadi
agak sedikit berbahaya sih kalau lelah melewati sini. Yang belum pernah lewati memang mulus dan lurus, jarang kelok-keloknya, sedikit tanjakan juga, tanjakannya nggak melampau tinggi-tinggi, luar biasa. Ini tepat pukul 10.15 kita masuk di daerah Bungo. Ya, nah, ini ada polisi tidurnya, jadi depan ini truknya kerikilnya pada keluar. Waduh. Oh, maaf, revisi. Ini di Bangko, bukan Bungo ya. Jadi Marabungo sekarang Bangko. Kabupaten Merangin sebutannya Bangko. Maaf. Oke. Jadi ini Bangko. 76 km lagi kita masuk di Sorolangun. Itu masih di Provinsi Jambi. Bangko ini PKL-nya ada di taman ini penataannya. Kalau sore rame. Luar biasa ya. Sorolangun, kanan Pasar Baru, kiri Bangko. Ke kanan nih sungai penuh. Lurus Sorolangun. Ini 3 jam lagi kalau mau ke Kerinci ya. Itu kanannya Kerinci ya. Sungai penuh. Dan ini kota Bangko ini ramai kali. Di perbatasan Bangko dengan Sorolangun. Kabupaten Sorolangun masuk pukul 11 tepat, luar biasa. Ini nanti Sorolangun baru ke Lubuk Linggau. Dan jalannya lurus sekali, mulus, lurus. Sorolangun, Jambi. Luar biasa. Wah, ini kelihatan nih. Mulus ini speed kita batasi sampai 100 saja maksimal, dan konsumsi bahan bakar 10,5 per liter. Wah, tetap kontrol. Ini dia masuk kota Sorolangun. Ini kurang lebih tadi udah kita perjalanan hampir 500 km dari Pekanbaru. Ini sekarang pukul 11 lebih 7. Ini 500 km bentar lagi. Wah, luar biasa. Bangun asri. Masuk kotanya adem. Banyak pohon. Luar biasa. Dan alam Indonesia ini panjang jalannya. Wah, ini masjid. Masjid Al Sultan. Nah, ini Masjid Sorolangun. Ini pas sholat Jumat sebentar lagi. Oh, ini jembatan Sorolangun masih renovasi. Oh, ini dia Sungai Batanghari.